Saudara pendukung klub sepak bola kembali berulah. Supporter klub sepak bola Arema Malang bertindak brutal dan melempari pemukiman warga di Surabaya. Ya, kebrutalan dari supporter Arema ini memancing supporter Persebaya, Bonek, untuk melakukan pembalasan. Supporter Persebaya Surabaya, Bonek Mania, berusaha mengejar pendukung Arema, Aremania yang sedang melintas di jalan tol Satelit Surabaya pada Kamis sore kemarin, dan ratusan bonek ini kemudian menyisir di jalan tol untuk mencari supporter Arema. Tapi ulah bonek bisa dicegah polisi dari Polsek Sukomanunggal. Para bonek tidak terima karena Aremania melempari pemukiman warga di sekitar Simo Gunung dan pertokoan Kupang Indah. Akibatnya kaca depan sebuah depo air minum isi ulang pecah berantakan setelah menjadi sasaran lemparan batu para Aremania. Ulah Aremania terjadi selepas mendukung Arema Malang yang bertanding melawan Gresik United dalam lanjutan Liga Super Indonesia.